Halo, salam jumpa kembali dengan channel saya, Bagindo Arsal. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di sebuah desa terindah di Indonesia, yaitu Nagari Tuo Pariangan. Nagari ini berada di daerah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kira-kira lebih kurang 20 km dari Padang Panjang. Dan berada di kaki Gunung Merapi, maksudnya di kaki Gunung Merapi. Nagari Tuo Pariangan ini adalah nagari tertua di daerah Minangkabau, di mana di sini bermula tempat bermukimnya orang-orang Minangkabau sebelum menyebar kemana-mana. Pada nagari tua ini masih terdapat peninggalan sejarah seperti Prasasti Pariangan dengan batu tiga tungku sajarangan, Masjid Tua Islah dengan arsitekturnya yang mirip dengan Dongson di daerah Tibet, ada juga rumah gadang sembilan ruang, sawah Satambang Bania, kubaran panjang Tentejo Gurhano, ada juga pincuran tujuh dengan air panasnya. Nagari Tuo ini pernah diberi predikat desa terindah di Indonesia karena memiliki view yang indah, terutama perbukitan dan persawahannya yang bertingkat, serta pemukiman penduduk di bukit-bukit yang dihubungkan dengan tangga-tangga yang cukup indah untuk dilihat. Ini memang indah adalah Nagari Tuo ini. Desa Pariangan, bukan Parahyangan yang ada di daerah sana, bukan. Disinilah awalnya keturunan etnis Minang bermula bermukim. Desa Pariangan ini persis berada di kaki bukit Gunung Merapi. Sayang Gunung Merapinya sudah tertutup oleh awan. Ini dia Gunung Merapi, tutup awan. Masjid ini sudah beberapa kali direnovasi, namun bentuk puncaknya tidak berubah. Masjid ini mirip dengan bangunan Dongson yang ada di daerah Tibet. Memang di sini dulu pernah ada agama Buddha. Turun ke desa atau memasuki desa Pariangan ini, kita banyak menuruni anak tangga. Di Pariangan ini ada sebuah prasasti yang terbuat dari batu. Ini dia prasastinya.
Prasasti Pariangan yang kita lihat dari depan. Batu salah satu dari batu Tigo Tunggu Sajarangan yang ada di Pariangan Padangpanjang. Ini batu yang kedua dari batu Tigo Tunggu Sajarangan. Sayang sudah tertutup sama papan, tertutup sama pohon-pohon liar. Ruangan dalam dari Masjid Islah. Predikat Kota Tua Pariangan Padangpanjang ini sangat pantas diberikan. Ini satu view di salah satu daerah yang ada dalam lingkungan Nagari Tuo Pariangan. Itulah tadi tayangan kami tentang Nagari Tuo Pariangan, yaitu desa terindah di Indonesia. Semoga ada manfaatnya. Sebelum saya tutup video ini, saya harap agar Anda tidak lupa memberikan subscribe dan like-nya